أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Perarakan pada pagi ini sehingga akhir majlis di dalam dewan supaya berada dalam pasukan masing-masing. Saya mohon supaya sidang hadirin, para peserta, kekalkan jumlah seperti pada pagi ini. Jadi saya harap rakan-rakan dapat mengambil perhatian terhadap apa yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Dan satu lagi perkara, saya mohon sekiranya ada teks selawat yang telah disediakan sama ada oleh jawatankuasa induk ataupun oleh pasukan masing-masing, supaya tidak disepah-sepahkan sama ada di jalan raya ataupun di dalam dewan ataupun di mana-mana. Kalau boleh, bawa balik ke ofis dan simpan untuk tahun akan datang ataupun untuk kita berselawat setiap masa sepanjang kita berada di ofis ataupun di pejabat. Nur Muhammad terus bercahaya. كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك أنت jiwa ingin bersamanya. Nur Muhammad terus bercahaya. لو كان بين حبيب لدنا القاسي والقريب
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين من عرب. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا sekarang. Orang Islam jadi parasit kepada Islam. Dia yang merosakkan Islam. Sampai orang-orang non-Muslim pun mereka tak mau masuk Islam disebabkan perangai orang-orang Islam. Minta maaf kalau saya cakap, tuan-tuan dan perempuan dikasihi, kalau sebut Pak Jahil nampak pada orang Islam. Yang tak sekolah, yang tercicir, yang ponteng, dia suka kejahilan. Ramai orang Islam. Sedangkan Islam itu bermula dengan ikhra. Bacalah. Baca. Kerja kita membaca. Sama ada baca tulisan ataupun baca alam ini. Yang menyebabkan kita tahu kita adalah hamba Allah yang kerdil dan ada pencipta yang maha berkuasa. Jadi saya ingin bawakan satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakar wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah SWT telah menjadikan manusia ini min dhakari wa untha, daripada lelaki dan daripada perempuan. Dan Allah juga telah mencipta syu'uban wa qabail. Allah menciptakan kabilah-kabilah, Allah menciptakan bangsa-bangsa, kaum-kaum yang pelbagai. Litaharafu, untuk kamu saling faham memahami. Jadi ada konsep kat situ, faham memahami. Sebab ni Kak Jibril kata, umat engkau tidak akan masuk orang lain dalam syurga itu, melainkan syurga itu akan dimasuki oleh umat engkau terlebih dahulu mengatasi umat yang lain. Maka terpancarlah di wajah baginda Nabi SAW keseronokan dan kegembiraan
Betapa Nabi nak umat dia mengatasi umat lain masuk syurga dulu kerana dia cintakan umat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tala al-badru alaihi.